Sudah becus. Ada pengekleman sertifikat, sertifikat Prona. Jadi ada pengekleman keseluruhan. Jadi harapan kami kalau misalnya benar-benar sertifikat itu ada, kenapa baru timbul sekarang? Nah, baru timbul sekarang setelah rame-ramenya bandara mau pelebaran. Penyelesaian permasalahan tanah khusus di RT 29 mengenai peraturan tanah untuk 4 maupun batas wilayah independennya harus dibentuk paguyuban. Yang kedua, harus difasilitasi oleh BPN Kota Banjarbaru maupun BPN Kalsel agar informasi yang diperoleh masyarakat tidak simpang siur. Kemudian status tanah dapat kita selesaikan.